Ini ra'aitu fil Injil. Kenapa kau sumpahnya? Bijalali zil jalali ini. Kau likum sumpah. Yuka. Musumpahnya adakala karena benar ragbah pada jawab kasam. Ini ra'aitu fil Injil. Atau karena na tanda-tanda ingkar. Karena atanya hana ma'ruf lan Injil. Tengku yang nam rumpa. Ataupun dasar menyaura mati kalau untuk langkubu hana pertanyaan. Jawab kasam demi Allah yang mempunyai kebesaran lun sungguh lun kaimu azali lun kalen dalam kitab Injil bahwa sungguh Isa alaihi salam berkata ia daripada sabah saat bahwa diletakkan main di atih kerana sehingga bahwa diletakkan mayat pada pinggir kubur getanya oleh Allah Ta'ala dengan kebesarannya Allah daripadanya mayat 40 pertanyaan ya hukum katanya jadi kamu sumpah Imam Ghazali luna lungkala lang Injil Nabi Isa ni pegah antara gemi mayat dari rumah di atas tandu atau kerana ya goh kedua di atas binih kubu na pertanyaan buat pelobo. Yuskalu biman innadril kutubis sabiqah. Pertama dia pegah Imam Ghazali pernah kala dalam kitab Injil ini muskil sebab na larangan kalon kitab-kitab awal. Belum kitabnya Injil atau Yahudi. Seperti barang dalam hadis Umar radhiyallahu taala an dan ditetapkan dalam usul bahawa sungguh syariat urang yuh goh getanyo itu je ke syariat bagi getanyo tetapi apabila na gecerita atanyan syariatnya li Allah Ta'ala atau ke berkhabar li Rasul jadi haba syariat urang awal syariat getanyo kan mutlak menyona gepegah li Nabi nyan ata yang diperintah ke getanyo jino saban ba urang awai pina ge puasa eh? Kama kutiba alal ladina min qablikum pakan hanje kalon kitab awai karena hana aman pada barang lam jaro mereka itu Yahudi daripada kitab-kitab karena ihtimal tahrif kaitu kataki kecuali bahawa diparakkan antara barang yang sangkut paut dengan hukum dan yang kan masalah hukum. Ini cerita-cerita hanapu yang baik masalah hukum atau yang baik mukhalafah kawaid syariat kedanya atau adamnya mukhalafah dan didakwa basuh demikian tidak dengan mukhalafah dengan kaedah dan tidak dengan asar yang kawi atau asar yang dhaif pada amal. Jadi kata-kata syariat mang qablana syariatul lana yang kan mutlak. Yang pertama baik hukum ataupun jid hukum tapi yang hana mukhalafah kawaid tanya dengan kawaid urang awai atau peraturan bahasa Nabi benar Isa. Apa yang kekala oleh Imam Ghazali dalam kitab Injil Wasung Isa alaihissalam berkata ia dari satu masa bahwa diletakkan main di atas tandu jinazah kasrah jim alladhi yuhmalu bihil mait tandu yang dibawakan dengannya tandu akan main sehingga bahwa diletakkan main pada pinggir kubur getanya oleh Allah Ta'ala dengan kebesarannya Allah daripadanya main yang zahir dengan hana wasitah malaikat langsung 40 pertanyaan. Yang hendak tertemung lawan. Ya ada kitab Injil pun ada tertemung sama ada ya. Nyoho genakal oleh Imam Ghazali. 40 pertanyaan langsung Allah Ta'ala tanya apa main. Awal barang yang nikil di Allah Ta'ala, hai hamba, gata gaduh dah peglih-peglih pandangan makhluk beberapa tahun. Nya yudip di dunia dah pubuk-pubuk yang bergalak urang ke gata. Ai muddata umurika sepanjang umur kamu
dengan tahiyas jawareh, anggota tahiyas. Tanya agama tu apa kan? Tak kau okey kan? Kau okey. Pupunya nak pokok anggota tanya tahiyas lah nak ule urung. Lebih-lebih dengan berbimbang dengan umpama ilmu-ilmu yang telah lalu. Nyatamah lisareh lom. Dapu lahir, dapu gelih pandangan makhluk ke katanya beberapa tahun termasuk nak galak urung ke katanya dia merunuh tu ilmu-ilmu yang hanjib merunuh penuh. Maka bernama faedah ini nakal iaitu geme atau kitab Injil kena oleh Imam Ghazali itu ini yakni le ini le itu ini yakni lah. Bahasa misal demikian ilmu hanya saya dianya ilmu dilikut dunia untuk pegleh pandangan makhluk. Ya, kekam tu menglam. Kepu dia buat ilmu-ilmu yang mamnu apa no. Salah satu adalah mangan galak urung ke katanya otai kalen sebab ilmu nujum biji di kalena tu urai ada yang cik usah lun tibarin lun Muhammad jadi Muhammad ngembarin kalau bibi jara orang kan. Dan kelihatannya tak nak mengkongsi Mekat ni lun buka toko dua lun kumpulan cik kalen jodoh jodoh toko wa tathiri mandarihim mimma yus'al'an kiban tak pegelih pandangan makhluk dengan ilmu yang bunuh. Ini barang yang ditanyakan. Yang ke atas tanya. Ditanyakan tu. Kajak tanya kaedah ni. Ya. Tanya kaedah je. Kerana dia tu mentek. Ibtada'a soal munakasyah wa'itab. Gemula li Allah pertanyaan mahalu-halu. Dan na celaan buat ujung. Wa ma taharta mandiri sa'ah. Padahal langudib kata dunan trip hana tak pegelih pandangan lung mesti atpih. Padahal tip-tip uro lun-lun tilik dalam hati kata. Lun tip uro lungi yang hati kata, han tak pegli. Ada yang lungi yang gaduh tak pegli, ada yang dingin oleh makhluk. Bahkan, amaluhu muhitun daiman. Ilmuhu dalam dia. Bahkan ilmu Allah. Yang amal menulis. Meliputi selama-lama akan segala hal ati titik seseorang. Allah Ta'ala ilmu gaknya kan hana pray ju. Sebab lagi baru ilmu Allah Ta'ala terbuka. Tip-tip seseorang katanya, pupa mentang hal ati geliputi dengan ilmu Allah selama-lama. Sanggat dengan ilmu be'amaluhu. Sebab lamatan bunuh, padahal tip-tip uro lulun tilik dalam arti kata. Bahkan ilmu Allah meliputi selama-lama akan segala seluruh ahwal arti tip-tip seseorang. Maka berkata Allah Ta'ala, hai hamba lun, apa yang kamu perbuat dengan selain lun? Buka pelaku ke dengan orang lain tu. Bermula zahir itu istifham ingkarijit ma tasna'u. Hana kata pubut dengan selain lun, wa anta mahfufun bi khairi. Padahal kata meliputi, menghabiskan dengan kebaikan lun. Ba sababiyah bi khairi. Yakni la tasna'u li ajli khairi, bal liyakun amaluka li ajli. Maksud daripada ma tasna'u bi khairi, baik kata pubut sesuatu karena lain lun, tetapi hendak adalah amal kamu karena lun, karena kata abih wate dengan nikmat lun, padahal tidak ada bagi kamu nikmat yang lain walaupun hina daripada selain lun. Jadi yang bi nikmat lun ba orang lain ada abih utan, maka orang tak pubut berangkapu berkarena lun baik karena orang lain. Sehingga adalah selain lun itu mendorong bagi amal kamu baginya selain lun. Dan mengisyarah kepadanya oleh katanya. Di guranya. Hai? Kehabis ke buah makna ini ke atas tahu ke? Yang atas tahu ke kalihna makna saatnya yang dikut. Iaitu kata baik tak pupuk buat karena selain lun. Tak pupuk buat karena lun. Karena nikmat lun
dari lun mandum nikmat ke kata urang lain beuk dai bi nikmat sehingga menyona beuk nti jin ke motivasi kata beramal untuk lain lun gepegah tu wa yusiru ilahi tunjuk kepada makna yang kali lun pegah tanya dikut oleh katanya wa anta mahfufun bi khairi kata meliputi karam dengan kebaikan lun yang kebunuh makna nikmat mustaqriqun bi ni'ami nikmat yang teruk mubeu dan bago baklun mandum kupu kama amai ke orang lah ke orang lain adzahir jumlah haliyah anta mahfufun bi khairi padahal kamu meliputi dengan kebaikan lun fi maqami ta'lil jiduk bak posisi ilat bagi ma tasna'u bi ghairi baik tak beramal kepada selain lun karena gata karam dengan nikmat lun seperti barang yang diisyarahkan imma anta asamu la tasma pu ama pu imma adakala kata kalau orang ada dengar adakala bermula kata itu kalau orang ada dengar ini perkataan adakala dari Injil Cid sambungan bunuh maka seolah-olah Allah Taala ikun ama ta'lamu wuruda khairi alaika falima lam ta'mal ala mujibihi bal ta'mal ala khilafihi min tathiri mandaril khalqi adakah tidak kamu ketahui datang kebaikan lun di atas kata jadi makna kah kalau bunuh anak dengar kebaikan lun dum nikmat lun dum yang katru berkata puan anak katupu akan han ka beramal datih mujibnya datang nikmat daripada lun tentu beramal pi kepada orang yang bi nikmat tetapi kamu beramal datih khilafnya mujib pane khilaf mujib daripada membersihkan pandangan makhluk ataupun daripada man yang dikhitabkan akan tuntutnya yang kamahud alam tasma misla hadal kisah falima lam ta'mal jadi buno seolah-olah Allah Taala kun atau kun Allah Taala kun min may yukhatibu talibahul ma'hud datang anta asamu la tasma daripada orang yang dikhitab penuntutnya yang ka ma'hud makna di alam tasma misla hadzal kisah pernah nak dengar cerita Nabi Isa marid dalam kitab Injil falima lam ta'mal maka bahkan hana kata beramal lagi muktada ceritanya itu kepada Allah baik kepada selain Allah wahai anak maka manakala dipuaham pada barang yang telah lalu akan mana daripada ilmu dengan menyeluruh atau yang kali kita baca ikut ilmunya nagilarang fadaf'uhu ma'al inayah ilah timamil amal aidan maka tak kala dipuaham pada barang yang telah lalu akan mana daripada ilmu dengan secara menyeluruh sepintas lalu tentang atau ikut hanjit hana faedah ilmu fadafa'ahu maka getulak waham beserta inayah beserta mementingkan kepada kepentingan beramal pula jadinya kamu cekut lom lagi habar ikut ini ilmu itu hana faedah punya hana iring dengan amal al ilmu bila amalin jununun ilmu tanpa amal pungo bahkan dikira pungo ilmu yana tapi hana amal karena ilmu selain ilmu bah i'tikad itu tidak dengan maksud pada dirinya tetapi ilmu yang kan i'tikad maksud untuk amal punya i'tikad nyan hana amal tapi menyayangkan etiket sebab ilmu etiket etiket juga punya ilmu lain semayang puasa kan untuk tak kerjakan maka dia kalau tidak amal maka tidak ada faedah padanya ilmu yang lain yang kan etiket maka kamu tanggung akan kepayahan ilmu dan kamu kandran kesukaran tahsilnya ilmu dengan amal tidak terjadi
kecuali daripada siman yang disalopkan daripada nyaman akan akal. Tahamulu menyenang. Dah jalan mangat teruk ke pungo. Sebab itu kaki cok kesimpulan, ilmu tanpa amal, pungo, dah jalan. Bermula tahamul hai, bagi mencari ilmu, dan mengendrai beberapa kesukaran pada menghasilkan ilmu tanpa amal, itu tidak timbul kecuali daripada orang yang disalopkan daripadanya akan akal. Yang kerja pungo punya ilmu tanpa amal, bak pehek roh yang minta ilmu, habis umumu tuhad roh-roh tempat minta ilmu, oleh yang hana tamai, yang biasa pubut-buut lagi kan, urung pungo. Idil mukalak la yatajasaruna ala mihan ma la yanfa'uhum, karena urung berakal tidak maju mereka itu atas bala-bala barang yang tidak manfaat akan mereka itu. Yang urung berakal hanya pubut sesuatu yang dikebala wadah Tuha tu bata minta ilmu, hana tak amal. Jok tu kesimpulan, ilmu bila amal, junun. Wal amal bila ilmin layakun. Amal tanpa ilmu pun tidak akan terjadi. Amalan aslan au mu'taddan. Tidak terjadi sama sekali, karena memang cahana ilmu, banyak doa, ataupun terjadi tapi tidak dihitungkan. Karena hukum-hukum amal, dan membedakan anwa amal, menyatakan mahiyah amal dan barang yang terbina ianya barang di atasnya amal itu hanya saya dianya memandum dengan ilmu bagi tetepunya bayah pubutnya hukum wajib sunat mubah makruh onnya tamyid anwa semayang kiban puasa kiban mahiyah semayang kiban mahiyah puasa onnya yang teratup sah batunya memandum didasari dengan ilmu. Waqad qila, dan sungguh dikatakan orang bahwa sungguh orang sufi yang jahil itu tunduk bagi syaitan. Ya kabalalah. Yang kapah menunggu ada buah menunggu pehabu ilah tamat-tamat ia baru tak suluk. Mamaknya tak perihana. Masalah silam dia. Mamaknya. Ini cakap padu kelah enam eh. Kelah enam kasi. Nak buat ia kan kelah enam? Kelam. Min hajul abidin. Hana lam dia. Pucik tak tahu kelah enam. Ya kan? Min hajul abidin. Min hajul abidin kaji. Bahkan yang kong kolosi kan. Kong. Singkat. Tapi padat. Punya iya kan. Gawa-gawa panjang dah kan. Letak jilid. Eh, dah tiji. Tak pernah yang panik lam. Musakhir. Musakhar. Eh? Sufi jahil. Musakhar syaitan. Seperti barang dalam kitab Fawaih Miskiyah yang kamu nampak belum. Annahu uliba ala Syekh Abdul Qadir Jilani al-Atsu fi Bariyatin. Sesungguhnya pekerjaan dikerasi dari Syekh Abdul Qadir al-Qailani ya kau. Ucik nadwa ya, Qailani dengan Jailani. Yang kagura lah. Gerah dalam Bariyah. Batabo daerah yang hana rumah penduduk kagrah ke becut-becut. Qala keun perawi fa adallani sahabatun, diperlui akan kamu oleh awan, ipunaung oleh awan dan turun dia tihlun daripada awan sesuatu yang menyerupai ia ya ka hanampu nada, maka pulih gerah lun dengannya. Nyo kan lun-lun lagu. So pegah rog. Nyo kala bunuh. Berarti kala ceh. Jadi berarti gerah getan dalam sebuah tempat yang hana rumah hurin karab dongeng li teruk awan. Maksudnya yitren sesuatu daripada awan yang menyerupai nada. Fatarawa itu pulih gerah lun dengannya. Cik kejumana nada. Nadi. Kemudian longkalan akan nur yang cemerlang dengannya oleh gaki langit. Dan dih begilun sabah rupa. Dan dipanggilkan ulun daripadanya surah buno. Hai Abdul Qadir. Ana rabbu lun po kata. Kan halal tu lakal muharramat.
Sungguh lumpuh halia ke kata bina yang haram. Nyan ke musibah pun. Ini kerja lah nyan rupanya. Draw kerja Pak Syekh. Jamai awan. Seperti jauh iya sapa. Pulih gerah. Nyan dek caya. Iha itu. Ayam duka dinyo kelung Tuhan kata. Yang ketingat dia kenyan. Almarhum ku berada bukaru nungku Kwakum. Nyan ke contoh nyan dum gak nyan kalau, ya, dum gak nyan, temai gak nyan pati, mau menyuruh jahil puno, kagak buat ju, wah ju ya pegah, katru hilo, kadeh nur Allah, ya tak preh preh kena langsung lu berhenti puno, baik buka buka oleh piuh siat preh, datang pemberian daripada Allah yang kenurian. Yang lagi nyawa pekacau tu. Maka orangnya nak tahu tu nak nak mi apa? Wai buka jatuh leh kadih mutulih Allah bak tamai. Padahal hanya mumang. Mumang kan. Nyo pak kam rumpuk urunyo. Nyo lu buka kadang narak hati ni kan. Kam rumpuk hanjit urun jahil. Sufi. Berarti sufi-sufian je kan. Ya kan? Harus urun alim. Puguh keun teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kanya urang kana ilmu. Mihana ilmu yang kasengap maju kan. Enggak anggap dro katruk. Hai ka langsung merumpak ngan dro ka Allah Taala. Dia bi iya beno melalui awan pun maju. Ikhnis ya lain. Pu yang ikhnis. Hancur khanasa khanasa hancur. Hancurlah kamu hai lain. Faizan wateka gemu doa kan pun gem berlindung kemudian gemu doa bancu inqalaba zalikan nur zalaman wasurrah duhanan berubahlah demikian cahaya gelap ka teput hanali penge dan surah yang dihubuna namu bentuk kaje kasap kancu summa khatabani kemudian dikhitab li setan no akalun wa qala najau tamini bi ilmika kamu nang kata ni baklun dengan sebab ilmu kata ya di kana gaknya na ilmu hati digoda oleh setan li hukmi rabbik na ilmu kata bagi hukum po kata wa faqi faqi haka pakai kata faqad adlaltu bi misli hadzal waq'ah 70 minas sufil jahil. Sungguh kalau bersesat dengan misal ini kejadian 70 daripada sufi yang jahil. Ini pegak pengakuan rupanya. 70 roh orang jahil kali berlaku bagaian. Otegrah, roh awan, tijuh sesuatu. Nama temu makna? Embun lah makna. Yang punya ujung berat tak untuk embun. Lagi embun menetes dari awan. Tabuh tak pulih gerah tu. Kahaya tak kan? 70 orang yang kaya pelaku watanya Majinah tak leh tangga. Wa'lam anna kulla ilmin la yub'iduka al-yawma anil ma'asi wa la yahmiluka ala ta'ah la yub'idaka gadan an-nari jahannam. Tahu olehmu bahawa sungguh tip-tip ilmiah ay mujarrad anil amal ilmiah itu tanpa amal. Yang han ik dipuji ianya ilmu bauronyo hino di dunia daripada segala maksiat, yakni bahwa sungguh ilmu yang han ik dipuji ia ilmu akan gata dengan semata-matanya ilmu daripada maksiat dan han ik digulam le ilmu akan gata karena berhajat ho han ik gulam di atas taat di dunia yang seperti demikian itu tidak menjauhkan ia ilmu akan kamu esok hari kiamat daripada neraka jahanam. Dia ilmu cukup le tapi han tagai-tagai roh ku taat ditaju kepada maksiat nyan urus akhirat ngenge ilmunya naju dalam neraka jahanam. Oleh karena demikian jangan tertipu kamu dengan ilmu kamu dalam dengan amal kamu.
Haitim. Kenapa punya Haitim dah balik je. Hanan balik je cik tapi bertingat ni. Cuma punya ibu Liana tengok Yahke tengok ni tau. Punya ek pebetul dia tengkuka ke. Punya tengkuka yang ek pebetul kat Kelagena je. Yang punya menurut oleh Long San, baik tertipu dengan ilmu kamu. Sebab pun kan yang ada fa'inal ilma ala muka. Ha, kekuat juga, kanyo juga. Maka oleh karena akhirnya masuk neraka dengan ilmu yang tanpa amal, jangan tertipu kamu dengan ilmu kamu. Artinya, baik dengan nak ilmu, katanya, tapi kira urus akhirat, lego tu tinggal, anak payah amai. Yang tertipu kan. Karena ilmu itu tidak puan. Mustaqbil fi hidayati tarikil mustaqim. Mustaqil dalam dia ya. Mustaqil kalau karena ilmu tidak mustaqil, artinya tidak ilmu tok-tok pada petunjuk jalan yang lurus, tetapi tidak boleh daripada takayud dan ihtimam dengan amal. Kaja deh lom. Mustaqil. Ana pupu kan salah urung pegot, salah tulisan, salah awak klek-klekan. Punyanya i cetak. Berarti yang kebak dia tu matanya ni salah itu dua. Cocok kan mustaqil kan? Han sidro je sabanya ho kan bala Buddha min takayut. Ilmu tok-tok getanya han truk kepada jalan yang lurus. Tetapi harus kombinasi dengan amal bimujib. Dengan mujib ilmu. Arahan ilmu ho. Kasrin nafsi. Bubicah nafsu. Tarkil hawa. Tinggai keinginan yang mengarah kepada hanagutui. Dan pergunakan wate kepada yang halu tugas amal dan hakikat atu taat pada seluruh wate nyan ke baru berfaedah ilmu pun le pubicah nafsu tinggai keinginan yang mengangkut dengan dunia yang hendak manfaat untuk akhirat tak pergunakan wate be bak yang kata-kata menteng yang kata menteng kan sembahyang wajib kan dakaik wa dhaif. Wazifah tugas yang halu-halu termasuk sunat, termasuk suluk di dalamnya. Wazaifil amal yang halu-halu ni buat tugas amal. Haka'ek rawatib ta'at. Hakikat segala aturan ta'at. Ta'at-ta'at yang mengatu. Yang lagi tu mayang apa ya? Mayang duha. Mayang rawatib. Fi jami'il ahwal. Kan siurau ke lampu asal mandang. Siumu dia tu. Nyan baruna faedah ilmu. Dan apabila tidak kamu beramal dengan ilmu kalau nyan amal nyampu yang betul. Dan apabila tidak kamu beramal dengan amal kamu itu kenapa ya tukar ke ilmu karena tak beramal dengan amal. Haitim tak ilmu kan. Dan apabila hana gata beramal dengan ilmu gata pada uronyo di dunia maksudji, dan hana gata tempe uronyo yang kalalu dengan taubat yang benar dan kata tunai hak lakaidin bak khusum beserta basuh bagi tip-tip wate nak tugas. Maka jika luput, maka pada barang mana waktu ditadarukkan. Bahkan bagi waktu yang lain ada wazifah seperti demikian yang kala lucid. Taqulu gadan katakan sehingga huruf kiamat. Farji'na na'mal salihan. Tapi kita alun sihat dunia. Ulun kena beramal amal yang saleh. Jadi kita hanya menyelaudik dunia hana ta'amai. Untuk uronya misalnya ini. Hana ta'amai. Ilmu yang kena kara gulung lom makna lam ta'mal bi amalika hana ta pubut amai amai tugas tugas urunyo hana ta pubut atai dikut dum yang katingai hana ta tadaru cara tadaru ji taubat menyonya nata maksiat ta sesali cita-cita tidak akan mengulangi lagi kenyan tadaruk ayamil madiyah alian yang menyangkut dengan buat perle kata
Musangkut ngatakau pulang menyomanteng. Hanali lakaidin. Beserta bagi titik watai na wazifah. Uronyo na tugas yang harus tak kerjakan uronyo. Hana tak kerjakan, itamang uro lain singa. Nyan atai likut, hana isetak kenonyo. Atau uronyo la ilam, atau singa, singa la ilam. Genuk pegah. Atau likut punya hana tetemang pubut. Uka nyan kan watan tu pubu atai likut. Watan tu pubu atau uro ika nyan. Nyan menyakitanya hana tak pubut, tak tadaruk pihana uka. Pujung tu. Fa fi ayyi waqtin yutadarak. Menyokaluput sedangkan untuk tip-tip urona tugas di mana waktu untuk ditempel atai likut. Sebenarnya hana waten untuk tempel atai likut. Udep kita yang 20 put je moro Senin. Na yang hana tetemu pubut dan me kena ko urus Selasa. Hana pak peduk sebenarnya sebab urus Selasa punya tugas tersendiri. Nyan yang kena pegah. Fa fi ayyi waqtin yutadarak. Pajan tertempe atau yang ketinggal. Bahkan bagi waktu yang lain ada tugas. Yang lagi tugas waktu barau. Faham kan? Uranya wateji lagi barau cik. Nak tugas droi. Punya atas barau, hana tertempe pubuk barau. Hana pak pedua uranya sebenarnya. Sebab uranya nak tugas droi. Mai tanya, leh dapat kosong. Ya, nak si leh tanya. Leh tebah wateh kan? Ya, nak si leh. Nya nyau bebut. Tama barau dengan uranya. Jadi hana pak me ada barau kena. Bang kata mereka kosong atau orangnya kata pakai ke kata barau. Nyan pu efek ji. Takulu kadan. Menyogata yu hidunya. Hana termanfaatkan hari demi hari. Na tak kosong pu kosong. Akan takun singah uro kiamat. Bayan bagi makna radi. Radan nyan uro kiamat. Jadi pu yang akan. Ataf. Bayan. Alatari kita tahu deh. Atih cara berterang aju. Menyogadan singah. Tentang singah. Uronya pu uro-uro. Selasa, Rabu sangsa kadan. Jadi kepejelah je kadan urok ya. Farja' farji'na dakun ba Allah Taala. Ai a'idna. Ni pergi sa dia alam dunia. Mudah-mudahan fa muta'ala ala. Pa ala. Ala ma warada ali. Muta'ala atih barang yang datang di atasnya. Wow, ikut atasnya seseorang daripada segala siksaan. Wa asaraha auji'a ala tarikil iktibas. Gepilih fa, fardi'na kan? Atau didatangkan fa di jalan iktibas. Maka tidak dikasakkan takluknya fa'nya dengan barang sebelumnya di sini. Tetapi al-muta'ala al-matlub fi mahalih al-asli. Tempat musangkut fa'nya kepada atra yang dimaksud pada mahal yang asli. Farji'na yang geploh tentang buhfa manajih a'idna nepriwang kamolom na'mal salihan. Jadi riwang-riwang dunia akan kamu pupun amal yang saleh ghairal ladzi kunna na'mal selain amalan yang kali pernah kamu kerjakan. Jadi laki riwang lom kena dunia sebab Yahudi berojih hana sip pergunakan wate hana abih tak pergunakan wate. Jadi dan ya cup, ya cup. Fayuqalu kejawab tu daripada pihak Allah, ya ahmaku. Hai urung ulo-ulo yang berkata daripada malaikat ken Allah, anta min hunaka jita. Gata dari sana kamu datang. Hau kada kari wang lom ti hinang ke barokon. Yakni kat jita min tilkat dunia. Maksudnya sungguh kamu datang daripada demikian dunia yang kana barokan kata hinan tu. Au min ayi mahallin taji ataupun makna anta min hunaka jida bermakna kamu dari barang mana tempat kamu datang. Bunyo-bunyo buno gejawab baju kah si hinan tu upu kelakari wang kana lam. Nah makna yang kedua kah patro tanya. Tu bantah jawab hai tadi dunia mah puci kelakari wang lam. Sungguh benarlah orang yang berkata, yaman taqa'ada an makarimi khuluqihi walaysat tafakhur bi'ulumihi dhahira man lam yuhadzib ilmuhu akhlaqah lam yantafi' bi'ulumihi fil akhirah. Wahai orang yang gaduh duk-duk mentang jauh
daripada kemuliaan akhlaknya. Dua mendeng akhlak hanaga, hanaga perbaiki, hanaga paduli, hanaga meruno, wala bisat tafakhur, dan gepake bangga dengan ilmunya yang dahir. Najih hukum fikih dua krek kah nampuli ka. Perangai akhlak hanagat. Berarti tentang ilmu zahir na urangnya. Yang hana ilmu batin. Siapa-siapa yang tidak dibersihkan oleh ilmunya akan akhlaknya, tidak mengambil manfaat ia dengan ilmunya di negeri akhirat. Jadi dengan ilmu zahir mentang hamrumpak manfaat urang akhirat. Payah kombinasi dengan ilmu batin. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membersihkan akhlak. Kajiannya. Kamu rehat dia. Hana jeda, tabam. Heknya hana jeda. Langsung dalam kitab yang kelak yang tengah-tengah aju. Yang hek aju. Di mana jeda nak cerita-cerita laru hana dalam kitab yang garang tu. Yang lagi yang itu garang. Anak-anak tu hop sangkut menukar apa? Berma tak kelam, punggung kata kip atau dua. Ya? Eh? Oh, nak leh? Eh, nak lagi? Anak tu kita, anak pun dengar mentang ni. Apa dah nak kita pi tengok? Mak pun kita. Akhirnya kalau mahu ranam tu mai hukum. Jadi umban memputar roda yang lain becut rulah mendum. Ya tak dia, oh tak dia apa setengah dua dia tak main terawih kait dengan dia. Tak ih tengah-tengah kehan jaga pani tengut. Ken ada menyenak tengut atau tak ih ingat ke tengutnya kan. Ingat ke jaga ada kau perlu tahu. Kau dengar ana tengut. Eh nah tengut ana. Tapi gura aja. Hana meri lah. Tapi mesti pekat jak-jak lah. Eh, benda. Hana lelaki akah nak semua mesti kau. Tapi yang karap lah. Gura yang kejian. Punya kata tu, wate je. Beok mentang irang. Yang kelaginya. Bila belang irun. Man mentang tega cik fisik. Hana tunggu. Semangat lah, bang. Semangat buat semua buatnya. Jik ke ubat. Tapi punya pekat pula naik lah. Kalang dikaih juga penuh kan. Mungkin tu waktu bawah nak taih juga makan. Ya, itu yang tengok tempat semayang kaidang. Ya, tanda hidang semayang. Han tengok taih punya kalam. Semayang. Ya, dia semayang kerana kaidang semua buat. Han tengok taih lah. Tengok ke semua buat. Ha, tu orang dia kaya kemudian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.